Ya, Miss. Saya mau ini, mau apa ya, minta, apa tadi namanya? Koki saya mau. Ngomong sama Miss tuh kokinya, minta ampun. Terus saya itu setiap hari ngikutin Facebook, ngikutin YouTube. Gimana, sayang? Mau minta saran, Miss. Gimana? Apa, ada apa? Kamu tahu kan kalau di YouTube sama di Facebook HP-ku secara langsung dan tidak langsung sudah connect. Ini aja yang telepon sudah banyak liatan tutut. Jadi hati-hati jangan menyebutkan nama siapa-siapa. Silakan. Begini, Miss. Saya di sini kan satu majikan sini sudah 6 tahun saya ikutin, enggak pernah pulang sama sekali. Jadi saya enggak pernah cuti. Mulai majikan pertama saya pun nggak pernah cuti, terus majikan yang kedua ini pun saya nggak pernah cuti. Emang kan di sini saya 6 tahun, mulai mbokku belum nikah sampai mbokku punya anak. Terus saya itu kesana-kesananya itu terus saya dipekerjakan di kantornya gitu loh, Miss. Okay, terus? Terus saya kan kerja di kantor, jadi untuk pagi itu saya akan berangkat di kantor, anak sekolah, anak saya ngantar anak sekolah, terus dia kan di bis di depan rumah gitu, terus saya kan ke kantor ke ya ke kantornya dia, terus saya terus belanja, terus pulang ke rumah, terus ya biasa saya ngasih makan dia untuk siang hari. Terus saya juga apa namanya bersih-bersih rumah, nanti jam 2 saya antar les anak sekolah lagi. Terus ya untuk gaji ya normal sih. Untuk gaji ya standar, cuman kemarin kan saya ditambahin, Miss. Halo, ditambahin uang 300. Halo. Ya. Ditambahin uang 300. Terus saya terus ditambahin uang 300 untuk kesananya, untuk kedepannya saya itu halo dikerjakan di kantor pula dipotong yang 300 gitu. Maksudnya gimana, Mbak? Dan, maksudnya kan kemarin saya kan dikerjakan di kantor. Cuma kan saya digaji ditambah 300, jadi 4.630 itu ditambah 300 aja gitu. Terus habis itu apa namanya, ya udah nggak dikasih lagi gitu, nggak dikasih lagi. Cuma kan saya mau habis kontrak nih, mau habis kontrak. Terus saya kan ditanya gitu, mau nambah kontrak lagi nggak gitu. Terus saya gimana ya, Miss, jawabnya gitu loh. Kayaknya sudah mungkin ya capek ya, jam 12 baru istirahat, gaji pun standar gitu. Oke. Kepinginnya sih. Ya. Sekarang aku tanya, masalahnya di mana? Buat sampean pribadi masalahnya saya di mana? Itu ya mungkin itu tadi. Apa ya? Enggak nyaman aja gitu loh, Miss, dengan pekerjaan di rumah numpuk, udah di kantor itu sudah di rumah ada anak, udah ada anjing, ya sudah saya nikmatin aja sebenarnya sih, ya pokoknya bersahabat lah dengan semuanya gitu. Tapi kok maksudnya itu loh, uang 300 itu loh kok malah di ini saya gitu loh, yang dikasih gitu, dikasih cuma, maksudnya dikasih tambahan itu kok sekarang gak dikasih gitu. Terus saya kan bilangnya, kamu mau nambah lagi nggak tahu, belum pikir gitu. Sebenarnya sampean seandainya uang itu 300 tetap dikasih, sampean kan enggak masalah walaupun kerja di kantor capek atau apapun. Benar tidak? Iya sih, enggak masalah. Oke, sampean sudah bekerja di situ 6 tahun. Gini, Mbak, sebenarnya itu itu masalah capek dan tidaknya itu sebenarnya buat sampean bukan masalah, karena masalahnya sekarang karena uang itu 300 dipotong. Sebenarnya masalahnya sampean cuma uang 300 dipotong dan sampean sakit hati membuat sampean tidak ingin bekerja lagi. Dan itu sampean seperti itu. Sampean lebih baik berbicara dengan dia, "Mbok, kalau aku ikut kamu, boleh enggak aku dinaikin gaji 5.000?" Ngomong aja seperti itu. Kalau enggak bisa ya udah kamu pergi aja. Karena memang tujuanmu untuk cari uang. Iya, Paham enggak? Jadi lebih baik terbuka aja, paham. Karena memang kalau dia enggak nambahin ya udah pergi aja, Mbak. Pergi aja. Gitu ya, Miss. Karena kenapa? Sebenarnya masalahnya bukan capek, masalahnya kamu sekarang digaji.
Jadi udah dijanjiin seperti itu, tiba-tiba berubah, otomatis siapa sih yang nggak kecewa? Kalau ditambah nggak ada masalah, tapi kalau dikurangin memang bermasalah. Ngerti? Jadi sampean nggak ada masalah. Masalahnya sampean terlukai karena uang 300. Bener ya? Iya, soalnya kan ya udah capek, maksudnya udah capek-capek gitu. Jangan dimatiin ya, soalnya ini kayaknya ada telepon masuk, ini aku nggak tahu siapa. Sebentar ya, jangan dimatiin. Sebentar ya. Wai, hai, ping lah ya. Siapa ini? Mbak sebentar, soalnya aku lagi teleponan, sebentar lagi tak telepon lewat WhatsApp ya. Homa, oke, mbak, bye. Sorry. Sorry, banyak telepon masuk, sorry. Iya. Jadi intinya kamu sebenarnya tidak ada masalah. Masalahnya di kamu adalah cuman uang itu aja. Ya? Paham? Iya. Paham, Miss. Cuman saya itu kepingin, emang dari kemarin itu kepingin lah cari. Jangan dimatiin, Mbak. Jangan dimatiin. Masih ada telepon masuk lagi, jangan mati. Oh ya, udah mati dia. Sudah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus. Jadi intinya ya udah lo nikmatin itu aja. Nikmatin iya, aja. Dinikmatin aja, cuman saya itu riwa-riwi gitu loh, riwa-riwi ke kantor gitu, terus di rumah masih ini pekerjaan gitu. Terus nanti les lagi ke kantor. Maksudnya itu seandainya saya cari. Ya, mati lagi. Halo? Waalaikumsalam. Sayang, aku telepon sebentar lagi, soalnya lagi ada telepon masuk. Ya, sebentar lagi. Oke. Sorry Mbak, soalnya banyak telepon masuk dan kadang-kadang ada yang privat, jadi saya tidak ingin ada sesuatu yang dibicarakan saya rekod, jadi kenapa saya matiin. Ya Mbak, soalnya banyak telepon masuk. Sorry. Sekarang tak ambil poinnya aja ya. Jadi intinya, like sampean ditambahin gajinya sampean oke, like nggak ditambahin gajinya nggak oke, gitu aja loh. Paham nggak? Cari majikan lain. Gitu, iya. Soalnya begini, Miss. Emang niat hati saya itu kepingin pindah lah. Soalnya udah, mungkin udah capek kali, Miss ya. Udah capek. Payu nggak saya gitu loh, Miss. Umur berapa kamu? Nggak saya. Umur berapa sama? Umur 42. 42 masih muda. 42 masih muda. Masih payu. Okay? Iya. Maksudnya itu yang namanya kita tuh, ya namanya majikan tuh sama aja, sebenarnya sama aja. Masih payu sama aja ya. Masih cuma payu. Kepinginnya itu yang ringan gitu loh, Miss, yang enggak riwa-riwi gitu loh. Oke, siap, tak tunggu lagi gitu. Oke? Tak tunggu ya. Bisa sayang. Aku tunggu ya. Oke. Oke, bye-bye. Terima kasih. Bye-bye.